Dan kita juga nggak menyangka gini, kayaknya gimana ya? Saya baru ketemu ini yang kesannya seperti rumah tinggal, tapi ternyata wow. Ini sambil saya makan, rebahan, bisa tidur di sini nih, asik banget nih. Vlog gua nih. Halo, assalamualaikum warganet. Nih gua lagi jalan-jalan nih. Ke mana nih? Ke Cianjur. Nah, ini lagi mau singgah di Saung 88. Apa namanya? Saung 88 ya? Hah? Saung Awi 88. Mau ya sambil mau makan dulu lah, capek 2 jam nih. Ya. Oke ya, ikutin ya. Assalamualaikum. Like, comment, share, subscribe. Jangan lupa lo. Udah pernah kesini sebelumnya? Belum pernah gua kemari, baru sekali ini. Nah, ini surprise juga nih, oke juga nih. Ayo. Saya mau di mana, Papa? Ayo. Saya mau di mana? Kayaknya lebih nyaman sini. Ini? Sini. Oke. Tinggi soalnya di atas ya. Oke, Bro, kita sisa sini. Dan makanannya saya lihat aneh-aneh nih. Belum pernah saya makan di sini. Nah, ini ada apa kata? Toco gurami segala macam. Wah, oke, kita pesan. Ini memang lain, beda. Belum pernah gini, belum. Baru ini awal. Insya Allah cocok aja nih. Tapi kalau apa fisik rumahnya, wah pas banget ya. Cuma nih bawahnya ngantuk aja ntar nih takutnya. Aduh, pengen bubuk aja sih. Apa yang berbeda di tempat ini? Makannya juga berbeda ini, ya. Tempatnya juga ya umum ya, tapi sepertinya kayak nggak diurus gitu. Kesannya kayak atapnya gini. Tapi rupanya ini seninya di sini begitu, lihat tuh. Kayak nggak diawat-awat, tapi ternyata rapi dalam, enak, bersih. Cuman kelihatannya aja begini. Makanya belum pernah, baru ini sekali nih, dapat tempat yang begini. Insya Allah dah. Ini kalau ada ke Jakarta, gua ya, nongkrong di terus nih. Asik banget nih. Masya Allah. Sini siri khas makanan Sunda, tapi macam-macam. Sangat unik. Pisang tocok baru ini seumur hidup. Kita coba ya. Oh my God, oke juga ini. Iya, mantap. Wah, bener. Gak salah. Baru ini. Aduh. Baru ini pisang pakai tocok. Tes. Assalamualaikum. Alhamdulillah warganet. Saya baru dapat apa nih? Gift dari Saung Awi 88. Mudah-mudahan jangan ular isinya ya. Takut. Ya, oke. Okay. Tolong dibuka ya. Buka ya. Bismillah. Hati-hati. Alhamdulillah, kenang-kenangan. Saya rasa ini gurami ini, yang saya baru makan ini. Gurami sambal, apa? Bumbu tocok. Ini baru saya makan ini. Iya, kayaknya unik tocok nih. Karena ya jujur aja nih, tocok Cianjur ini
booming kemana-mana nih. Top. Wah, rasanya wow. Enak, lihat aja habis semua tuh. Habis. Selesai. Harga terjangkau. Dan kita juga nggak menyangka gini, kayaknya gimana ya. Saya baru ketemu ini yang kesannya seperti rumah tinggal. Tapi ternyata, wow. Semuanya oke banget nih. Cocok. Ini sambil saya makan, rebahan, bisa lal. Ayo ngit. Dan tidur di sini nih, asik banget nih. Nah, saya sarankan kepada teman-teman yang barangkali mengubah kemari, silakan. Nggak mengecewakan, mantap. Saya baru sekali ini, tapi oke. Okay. Selanjutnya mau kemana lagi? Nah, ini nggak tahu nih, tergantung. Schedule kita gimana nih, nggak tahu nih. Yang nunjuk jalan siapa nih, nggak tahu. Kita akan jalan terus nih, satu hari. Full. Cianjur ya? Cianjur, pada umumnya Cianjur lah, daerah Cianjur. Ada Cianjur kan luas, kemana aja nggak tahu lah. Pokoknya saya ikut aja nih. Tapi awal pertama kita di sini tadi. Saung Awi 88. Nah, alhamdulillah semuanya akurat. Apa yang disampaikan sama saya, akurat. Oke. Okay. Itu aja. Ya, oke okay ya. Like, comment, share, subscribe. Jangan lupa lo. Halo warganet, begini dah. Kemana aja saya tidak ada sepinya. Rame terus di mana aja. Alhamdulillah. Ayo, ayo. Oke, kita jalan. Oke, warganet ya. Kita sholat dulu ya. Oke, saya.